Mari sejenak kita renungkan sebuah kisah tentang seorang Kartini di zaman penjajahan. Di tengah kekayaan, ia hidup di kesederhanaan, memberikan warisan perjuangan. Perempuan bukan barang pingitan yang hidup sebatas rumah dan halaman. Perempuan bukan barang murahan yang hidup sebatas kamar pendek desahan. Perempuan bukan hidup di dapur yang masak hanya nasi dan sayur. Perempuan bukan pula barang hiasan yang hidup sebatas acara peresmian. Perempuan bukan hidup dalam semak yang hanya hamil kemudian beranak. Perempuan haruslah berpendidikan, bukan kubangan kebodohan. Walau perempuan berbeda dari fisik dan tutur kata, tapi perempuan harus punya kebebasan seperti kaum pria yang punya kesempatan. Perempuan kini tak hanya memasak nasi, ia pun bebas berkreasi, kreatif, penuh percaya diri.